Anda kesulitan memperbaharui aplikasi Peduli Lindungi? Tampilan begini terus. Begini lagi. Begini lagi. Bagaimana ya? Begini lagi. Tenang. Caranya mudah, buka di Play Store. Cari aplikasi Satu Sehat. Lalu klik update. Tunggu sampai update selesai. Pastikan update selesai. Kalau sudah selesai, muncul tampilan seperti ini. Lalu klik masuk. Masukkan nomor handphone atau email yang sama dengan Peduli Lindungi. Lalu klik masuk. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat WhatsApp. Kode OTP ada di pesan yang dikirim. Masukkan kode OTP. Klik setuju persyaratan. Beginilah tampilan aplikasi Satu Sehat. Kita bisa cek riwayat vaksin COVID. Semua data sertifikat vaksinasi COVID terlihat tersimpan. Klik saja sertifikatnya, akan tampil sertifikat vaksinasi COVID. Di Satu Sehat juga bisa ubah format sertifikat seperti luar negeri. Banyak menu cek status vaksinasi COVID. Lebih lengkap dari sebelumnya. Fitur-fiturnya tambah banyak. Banyak fasilitas baru. Memudahkan kita semua. Banyak berita juga. Bisa dibaca untuk pengetahuan kesehatan. Lebih informatif. Banyak manfaat. Ayo update aplikasi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Semoga bermanfaat. Gunakan aplikasi Satu Sehat. Mudah diakses dan lengkap. Sangat berguna. Segera update. Sehat juga bisa cek kamar rumah.
rumah sakit. Tinggal klik rumah sakit yang dipilih. Bisa untuk daftar tes COVID. Lengkap sekali. Makin cepat. Makin informatif. Dan pastinya aman.